Assalamualaikum, selamat datang ke channel kami The Risco. Okay, untuk video kali ni kami nak custom kotak 3-on-3 ni. Dan lepas tu kami nak tengok lah kot-kot ada siapa-siapa yang berminat dan nak membeli. Okay, kami akan buat kotak ni agak macam grand lah sikit lah. Okay, yang biasa dah ada, dalam dia ada yang putih tu, tapi yang putih tu tak rapi sebenarnya, hilang kosong habis. Jadi kita akan guna span ni dan kita akan guna special tool. Special tool ni memang susah dapat lah, kalau nak buat dia memang kena tempoh, payah dapat lah. Okay. Special tu yang nama dia ialah circle knife, circle pisau bulat lah sama dia. Okay, pertama kita akan ukur dulu dia punya ni. Dia punya kotak ni size. Dapat punya size, kita potong. Potong span ni dia kena lembut je. Macam tu. Okay, sekarang ni dia punya size dia mungkin beza sikit lah. Okay, dan kita nak tengok dia punya besar size dia ni, besar dalam besar ni ya. Okay, untuk span ni tak apa, span ni dia walaupun dia tak sama besar pun nanti dia akan sama balik bila masuk dalam kotak tu. Hati-hati dalam menggunakan pisau. Sekarang dia dah siap dah dia punya satu platform ni. Dan kita akan masukkan dalam kotak ni. Macam tu. Main dia agak ketat sikit lah. Tapi buat dalam kotak ni penuh terus. Mungkin kotak ni kecil lah. Okay, kita buatkan sikit, buatkan sikit. Okay, kita keluarkan special tool. Special tool dia ni macam ni lah. Macam nak beritahu ni. Kat sini dia ada besi. Ini pisau ni, ni pisau, hati-hati ni pisau. Ini pun pisau juga boleh. Okey. Ini pisau bulat lah. Okey. Kita ukur dulu. Pertama kita akan potong dekat sini. Okey. Silap-silap. Aduh, makan tangan nanti. Okey. Tanda dulu. Tanda macam tu dulu. Cabut. Tunggu. Kita ambil set. Cuba tak tengok lah. Okay, tengah-tengah ini. Sini sikit. Okay. Okay, cun. Okay, seterusnya kita punya set sini. Okay, kita tandakan dia dulu. Okay, kemudian kita keluarkan dia punya span ni. Kat sini dah potong cantik lah, buat bulat elok lah. Bulat elok cantik lah. Okay, kita teruskan memotong ni. Lagi. Alamak, terlalu tebal sangat lah span ni. Sebab kita potong sikit. Okay, okay. Macam ni okey dah ni. Kita akan potong dua ni pula. Okay, sebab ini pun kalau kita bubur pun dia penuh. Terusnya hak ni. Okay, kita potongkan dia punya bulat tu. Okay, nanti kita potong balik tengah tu. Okay lah. Okay, potongkan dia. Potong cantik.
nampak dia punya kekemasan foto pemotongan dengan menggunakan pisau ni. Okey. Ha, contoh. Seterusnya kita akan potong yang ni dulu. Sebelum tu kita nak tebuk yang tengah ni dulu. Tengah ni kita akan tebuk macam ni. Tebuk-tebuk ni untuk tak driver lah. Kita pastikan dia punya bulat sama lah. Okay, sudah dalam dah. Keluar. Lepas yang kedua. Tak tengah-tengah dah. Haa, tengah-tengah ni. Okay. Kita drill. Drill macam ni, bisa dah senang, syok. Kita ni khas untuk kita nak potong span, memang sesuai lah. Okay, lepas seterusnya. Okay, kita potongkan dia. Macam tu je, kita pusing-pusing macam tu je. Okay. Dapat dia punya potongan dia. Kemudian kita akan potong kat sini. Tengah ni sebab ni terlalu tebal sangat. Kita tengok lah. Dia punya stang kat sini. Mentebal gila. Jadi kita kena potong. Agak-agak lah. Ha, kita potong. Lagi nipis sikit. Okay. Gunakan pisau biasa. Sini ya. Pisau ni tak pun tajam. Kita potong sikit-sikit dulu. Dan kita potong ini, macam tu. Pak nak bermain split. Jadi tengok kita bermain ya, dia main. Mungkin agak kurang cantik, tapi bila duduk dalam kotak tu dia cantik ya. Tuang dengan span ni dia tak boleh nak kasar-kasar sangat. Dia lembut-lembut je. Okay, sekarang dah cabut sikit. Okay, ni kita boleh habiskan dia. Cantiklah. Ha. Okey. Oi, boleh buat dua kotak ah. Okey, ini kita dah siap satu kotak. Okey, ini dah ada satu lubang. Satu lubang. Satu lubang. Okey. Sekarang ni kita nak rendahkan ini. Ni kan dekat sama level kita nak potong lagi ni. Kita nak rendahkan dia punya level. Ini kita pakai gunting. Umat ambil gunting, Mak. Boleh, Mak? Gunting-gunting. Gunting kat satu lah. Haa, gunting. Kita akan gunting senang sikit. Kita buat nanti dia akan bulat juga. Kau mana pun. Okay. Kita akan guntingkan dia. Okay. Allah. Nampak macam kuih tak cantik eh. Rendah macam tu lah. Ini pun sama. Sekejap ni tu cantik. Kita kena buluan ni. Okay. Ini pun bulat dah tak apa cantik lah. Sebab kita buat video lah. Memang dia tak ni lah. Dia tak betul-betul lah. Okay. Tiga kita gunting lah.
Kan dah cantik lah kotak dia. Okey. Kita masukkan ke dalam kotak 3-on-3. Okey. Okey, dalam 3-on-3 kita ha, nampak macam ni kotak dia. Ha, nampak macam premium sikit lah. Okey, kita cuba letak Beyblade tengok dalam ni. Mak, main Beyblade satu? Ha? Main Beyblade 3 biji? Ha, Beyblade 3 biji. Main 3 set main kotak tadi mana? Ni kotak dah semua dah kita tengok tu. Ha, ni memang boleh cabut. Tapi kalau nak elok kita bungkam lah. Bungkam kat ni. Ha, ni kotak yang kami dah buat tu untuk trik apa file-file. Dalam TikTok kita ada masukkan ni untuk buat spare driver. Macam ni lah. Main kotak, main driver, main Beyblade 3 nak buat dalam ni. Ambil driver. Apa-apa. Tok combo ke apa ke. Jom kita tengok hasil dia. Dia tersebut tu, jom kita tengok. Ha, ni. Dia taklah tinggi sangat. Jadi lepas boleh layer lepas lah kat sini. Ha. Berapa ini? Ini peringkat driver. Ini disk. Ini layer. Ha. Ha, siapa nak? Dengan nak jual kotak ni. Tak pakai kot. Sebab 3-on-3 lah. Mari kita travel Beyblade kot. Oh, bagi GT je. Bagi kita GT je. Okay, combo okay, ni. Okay, wish, tengok. Sedap elok lah. Ha. Ngam-ngam. Tu, ha. Ha, ngam-ngam lah. Ha. Oh, ha. Tak elok lagi. Ha. Tak lari dah. Ish. Ini tak boleh, tak boleh tutup. Buat orang ketat. Buat tak boleh tutup. Kita di dia lah. Oh ni, sudah. Macam tu lah. Okay. Okay, jika sekiranya anda suka tentang konten kami sediakan kepada untuk video kali ini, silakan tekan button share dan like. Jangan lupa subscribe channel kami ini. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.